Minipak Pacet dibuka kembali untuk umum pertanggal 11 Juli 2020. Seperti apa infonya? Tonton terus videonya ya. Minipak Pacet Mojokerto yang berlokasi di Jalan Raya Pacet kilometer 55 Warugunung Pacet Mojokerto Jawa Timur. Untuk posisi sebelah barat jalan raya, atau kalau kita dari Mojosari atau dari Surabaya, posisi sebelah kanan jalan. Pada saat sahabat wisata masuk ke area wisata minipak, sahabat wisata akan disambut oleh iguana raksasa yang bertengger di atas. Cuma patung sih. Di era new normal ini, Minipak Pacet Mojokerto menerapkan protokol kesehatan bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke minipak. Dengan mencuci tangan, menjaga jarak, pengecekan suhu tubuh setiap wisatawan, serta setiap wisatawan yang berkunjung akan diwajibkan memasuki bilik penyemprotan disinfektan. Untuk masuk ke sini, sahabat wisata akan dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Dan kalau sahabat wisata memasuki area kolam renang, akan dikenakan biaya Rp20.000 untuk setiap orang, baik anak-anak atau dewasa. Selain sahabat wisata menikmati wahana kolam renang, sahabat wisata juga bisa menikmati atau melihat Taman Kelinci, serta terdapat playground untuk si buah hati. Selain itu terdapat TTV di dalam area dekat area outbound. Dengan area wisata yang sangat luas, di area bawah juga terdapat area spot foto atau selfie, serta permainan buat si buah hati. Di minipark juga menyajikan edukasi-edukasi yang menarik buat anak-anak, dengan paket outbound yang murah. Sahabat wisata sudah pernah ke sini? Silakan sahabat wisata berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Kalau sahabat wisata suka dengan video ini, tekan tombol suka, bagikan jika bermanfaat, dan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya sahabat wisata dapat info yang menarik dari kami tentang wisata dan transportasi wisata yang keren-keren. Terima kasih banyak telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam pariwisata Indonesia.